Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramihi wa ila hadratil hadrasakan dari wa ila Syekh Mursi wa Syekh Abu Nasadili wa ila Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadrat Sabir wilayah Syekh Arsyad Al-Banjir Syekh Abdul Bagus Guru Kasu Anang Serani Guru Sarwani Abdul Guru An Guru Seman Guru Zaini Abdul Ghani Abdul Ghani wa qabil tamita jamita lam bitina humul Fatiha. Permisa Banjar TV yang saya hormati, pertama dan utama mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana kita masih diberi kesehatan iman sehingga bisa berhadir berkumpul untuk belajar mahabbah sama wali-walinya Allah. Semoga cinta kita dibalas oleh beliau sehingga kita masuk dalam satu hadis al-mar'u ma'a man ahab, maka orang besok akan dikumpulkan dengan yang dicintai bersama Syekh Abdul Qadir Jailani dan guru-guru kita dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, yang kedua kalinya selawat dan salam yang akmal kita haturkan ke junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala alihi wa ashabihi wa tabi tabiin wa ila jamil ummati ila yaumiddin. Pemirsa Banjar TV yang saya hormati, mari kita lanjutkan pelajaran kita sampai halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusyriku qalbun surul akhwani ay al mukawwanati minal adamiyina wa ghirihim muntabi'atun fi mir'atihi. Yang pertama, ada 4 poin di sini. Yang pertama kata pengarang kitab musannif, bagaimana hatimu bisa terang benderang? Bagaimana hatimu itu bisa bersih sehingga tidak galau? Orang yang tidak galau, orang yang tidak maok, itu hatinya bersih. Kalau hatinya kotor, maka inya maok, inya galau. Maka galaunya seseorang itu menggiring kekotoran hatinya. Makin kotor hatinya, makin galau. Makin bersih hatinya, makin hilang galaunya. Bagaimana hatimu bisa bersih mencilang kalau dalam hatimu banyak gambar-gambar makhluk? Nah, jadi maksudnya gini loh, kalau hati kita itu banyak makhluk, Allahnya sedikit, apalagi nggak ada Allahnya, maka ini yang bikin hati kita mau. Bagaimana hatimu bisa terang benderang sedangkan makhluk tergambar dalam hatimu? Masih bingung. Maksudnya bagaimana, Bah? Maksudnya bagaimana hati tergambar makhluk itu? Maka terusnya pengarang kitab mengatakan, bi'tiqadihi annaha tadurru wa tanfa'u wa tutli'uhu laha fi husuli mri'in ma min al umurihi wa ta'alukihi biha. Nah, ini maksudnya, Pak. Bagaimana hatimu bisa menjadi terang benderang padahal di dalam hatimu terlukis makhluk banyak? Maksudnya kata pengarang kitab, kita berkeyakinan bahwa makhluk itu bisa memberi celaka, bisa memberi manfaat, dan kita lebih percaya kepada makhluk ketimbang Allah. Contoh, supaya paham nih. Contoh nih. Sampean mau bangun rumah. Kemudian saya berpikir, kalau aku tidak mendekati bosku, bekerja sama dia, tidak punya duit untuk menyelesaikan rumah. Atau aku nanti minjam, tidak akan diberi sama bosku. Bosku saja itu pang yang bisa menyelesaikan rumahku ini. Nah, inilah bahayanya. Aku kalau tidak kerja di bos itu, makan apa? Kok bisa mati? Nah, ini yang dikatakan hati tergambar makhluk. Aku mun tidak bekerja sama orang itu, mati aku. Makan apa aku? Aku kalau tidak dapat gajian ini, mati aku. Nah, apabila seseorang beranggapan bahwa makhluk selain Allah
ini memberi mudarat, memberi manfaat dan memberi kecelakaan, dan dia berpegangan teguh sama makhluk itu dalam memenuhi kebutuhannya. Lah ini yang dikatakan membuat hati kotor. Yang benar bagaimana? Minta Allah dulu, ya Allah, saya mau bangun rumah, bangun masjid. Saya minta selesai, ya Allah. Entah caranya, terserah pian. Sehingga pikiran sampean bisa lewat bos sampean, bisa lewat orang lain yang tidak tahu saya itu. Pokoknya saya minta sama Allah, Allah yang selesaikan, tapi lewat cara yang Allah selesaikan, tidak dengan cara kita. Makanya Bapak Ibu, kalau sampean itu ada masalah, sandarkan ke Allah, kembalilah ke Allah, curhatlah ke Allah. Tapi jangan tidak kerja, ya kerja, tapi lebih fokus ke Allah. Kerjaan kita selama ini malah bikin masalah. Kenapa? Karena kerjaan kita meninggalkan Allah, kembali ke Allah. Artinya taubat. Taubat itu orang yang kembali kepada Allah. Ilustrasi. Kalau sampean menuju Banjarmasin, ternyata salah jalan. Salah jalan sampean. Lewat Sungai Tabuk, tembus kemudian Barito, tembus Kapuas. Sampai di Kapuas sini tanya, di mana Banjarmasin? Oh, sampean salah, harus kembali. Lah kalau sudah tahu sampean salah, kok terus? Berarti sampai Palangka nanti. Orang yang pintar, kalau sudah tahu salah, dia kembali. Sudah sampai ke Banjarmasin, karena tujuan kita Banjarmasin. Kita ini sudah salah, berbuat dosa sama Allah. Jalan kita salah. Maka yang benar, pian kembali ke Allah. Jangan malah berusaha. Makanya saya bilang sama banyak santri, manusia itu harus punya dua rumus, dengarkan ini. Dua rumus. Dalam hidup ini harus punya dua rumus. Caranya benar, niatnya benar. Salah satu, salah. Saya ulangi, caranya benar, niatnya benar. Salah satu, hancur. Contoh gini. Bian itu kalau sakit biasa sudah 3 hari. Bini minta uang belanja habis beras sudah. Anak ini minta uang SPP karena habis anu waktu bayar sudah. Sampean sakit. Niatnya benar, bagus. Niatnya benar dan bagus. Tolak ke dokter, pergi ke dokter minta obat. Minta obat, diberilah dokter obat 3 hari. Nah bujur nih, niatnya benar ya. Ini 3 hari kumakan langsung supaya 3 hari ini langsung sembuh saya. Niatnya bujur, 5 aku sembuh akan cari duit, cari uang untuk istri dan anakku. Niatnya benar, caranya salah. Pil 3 hari langsung dimasukkan. Apa kabar? Nah overdosis, jion. Niatnya benar, caranya salah. You understand? Yes. Yang kedua, ini kedua, perhatikan. Niatnya salah, caranya benar. Sembahyang, salat rukunnya benar, takbirnya Allahu Akbar. Wah, mantap lah. Benar, rukun salatnya benar. Lafadznya benar, tumakninahnya benar. Nafas, pokoknya semua benar. Tapi niatnya hendak dipuji min Tuha. Niatnya ingin orang tahu kalau dirinya orang alim, pamer atau dikatakan apa namanya riya. Caranya benar, niatnya salah, nol besar. Maka harus benar. Harus benar. Caranya benar, niatnya benar. Ini kadang-kadang orang hendak lekas sembuh penyakitnya, cari obat macam-macam. Orang sakit itu proses juga. Kada kapang bim salah bim jadi sembuh prok Pak Tarno aja itu. Ini maunya berobat yang sembuh. Maunya menanam padi langsung tumbuh.
menanam jagung langsung tumbuh dari Hong Kong beda. Jadi semua itu proses. Sampai buat anak aja proses. Guru, ulun hendak punya anak aja, aku beri amalan lah. Prosesnya apa? Iki amalkan limbah itu ikam ada nanti ada orang senang sama ikam. Akhirnya ikam menikah. Menikah itu proses cari duit beramai-ramai akad nikah proses. Kadang-kadang langsung punya anak kayak itu. Limbah nikah buat dulu kadang-kadang nggak jadi setahun baru jadi. Ini bubuan nafsu juga. Bubuan nafsu ini hendak lekas. Hendak lekas mengawak nanam padi sekarang tumbuh. Nah Bapak Ibu yang saya hormati kembali ke pembahasan. Bagaimana hatimu bisa terang benderang sehingga tidak galau ketika di dalam hatimu itu gambar-gambar makhluk ada, artinya lebih percaya kepada makhluk, beranggapan, beritikot, keyakinan bahwa makhluk itu bisa memberi bekas, makhluk itu bisa memberi mudarat manfaat, dan dia berpegangan teguh pada makhluk ketimbang pada Allah. Contoh manakipan sebulan sekali, kemudian hendak tolak ditelepon bosnya, ikam ke kantor lah, jangan kena tolak. Jam berapa bos? Jam 8. Aduh mateng aku. Nah ini hadis sampean mencorong tidak? Abun maaf bos, sampai jam berapa? Jam 12. Waduh mateng aku. Pengen mikir, ikut bos kah? Ikut Allah. Mun kada umpat bos dipecat, aku makan apa? Nah, ini bikin hati gelap. Nih kitabnya. Ini bikin hati gelap. Dia beranggapan bosnya ini memberi bekas, memberi mudarat. Yang beri rezeki bosnya tadi bukan Allah. Bah, mun aku umpat bos nih, bah gajian bisa dibonusnya nih, naik pangkat aku. Muka ada umpat dipecatnya aku, bah ada kawan. Ah, libur aja lah mana kipan. Bulan depan aja aku tulang. Padahal ikan belum tentu mati juga, belum tentu hidup juga bulan depan. Artinya di sini hati ikam terukir makhluk, beranggapan makhluk memberi mudarat manfaat, itu di kitabnya itu. Tafsirnya di dalam hati ada makhluk itu ai bi i'tiqadihi annaha tadurru wa tanfa'u wa tutli'uhu laha bi husuli mri'in bi husuli amrin ma min al-umuri wa ta'aluquhu biha. Nah, inilah yang bikin hati itu gelap, tertutupi. Tapi mun orang kuat imannya, ampun maaf bos, ulun macam ada kegiatan manakib dia nok di kegiatan ulun, jadi ulun saya istiqomah. Kadang-kadang orang berani berbuat kebagusan itu justru orang itu yang dicari. Suatu hari ada cerita ini, ada bos arutmin batu bara umpamanya ini. Kisahkan aja. Ini orangnya namanya orang bos batu baga ini kan ngarannya batunya ya panas, duitnya panas juga. Limbah dimakan panas juga banyak. Kerau akun sembahyang. Ini orang ini rupanya supirnya orang drivernya ini orang baru, tapi santri dia. Habis itu sampai di kan daerah mana itu? Kondongan terus tuh mana itu daerah mana Balangan terus mana di mana ah Tanjung Paringin terus Tanjung. Bes itu di daerah Paringin tadi waktu duhur ditunggu-tunggu bosnya tidak mau nyinggahi sembahyang duhur, jadi sampai mau habis waduh tidak sembahyang aku, dia pilih aku pilih sembahyang empat bos. Sembayangkah empat bos, rupanya inya ini imannya kuat. Sembayang aja. Aku hendak sembayang perkari berhenti, sudah hampir. Ini belok. Apa ikam? Sembayang dulu bos. Terserah pian. Mun hendak pian tulak sorang, monggo. Mun pian ampi ulun, silahkan. Mamai bosnya. Ditinggalkan. Sembayang. Pasrah sudah.
Allah, ulun cinta sama Bian, habis sudah kalian ulun ya Allah. Bosnya di mobil berpikir taungut, ini orang hebat juga ini, kada takut sama aku bos besar nih, general manager ini, kada takut, lebih takut Tuhan ya. Bah, ini orang kada sembarangan orang. Habis itu sudah melihat mobilnya, oh kada tulak. Ujar si sopir tadi, kada tulak. Habis itu datangnya bosnya kada sarik, ayo masuk berangkat. Nah kada sarik, ujar aku sarik di bampi ya kok. Nah itu sambil berjalan nyopir tadi, kamu lulusan apa? Menurut pesantren bos, di mana? Kudus. Apa? Aliyah bos saya. Ada ijazahnya? Ada. Besok dibawa? Enggak bos. Ada apa langsung dipecatnya. Kayaknya ambil ijazah. Ijazah. Limbah diambil ijazah. Besoknya ada apa bos ini ijazahnya? Siapa yang mau dipecat? Kada. Ikam ku jadikan kabak, langsung kabak. Karena kabak bubuannya brengsek sebenarnya, karena yang jujur. Ikam jujur. Nah, akhirnya apa? Di luar dugaan, Allah mengangkat derajat orang yang jujur. Ikam ada takut sama aku, takut sama Tuhanmu. Jadi ikam ku beri kepercayaan, ikam pasti amanah, insya Allah. Bos. Akhirnya bujur, dia menjadi kabak, akhirnya anak buahnya di bawahnya diwajibkan sembahyang jamaah. Lima diwajibkan jamaah, waduh, akhirnya apa? Produksinya naik, ratingnya naik, sampai target lebih bonus. Akhirnya dia naik terus pangkatnya. Nah, itu. Ini kan ada bang takut sama bosnya tadi. Hatinya terang. Kada galau. Kada galau. Ini kan ada takut benar sama makhluk. Yang parah takut sama bini, nah parah benar tak? STI suami takut istri parah gitu kan? Min alamatil kiamah, setengah daripada alamannya kiamat, mun sudah banyak lakian takut sama bini, bukan sulit. Kiamat bujur tak? Takut benar, makanya. Tidak akan terang hatinya selama kayak itu. Terusnya, itu satu. Jadi selama hati kita masih taluk, taluk itu ada hubungan berabah, kalau bahasa Jawanya gegeyongan. Nah, masih berpegangan teguh sama makhluk, ini yang bikin hati itu tidak akan terang. Yang kedua, amkaifa, amkaifa yarhalu ay yasiru ilallah wa wa mukabbalun ai muqayyadun bisyahwatihi annafsiyati wal muqayyadu la yumkinuhu as-sayru. Ini maksudnya. Yang kedua, bagaimana kamu bisa berjalan menuju Allah kalau kakimu diikat dengan syahwat nafsumu? Ini loh maksudnya. Contoh gimana? Contoh kakimu terikat. Bagaimana kamu bisa berjalan ke Banjarmasin kalau kakimu terikat di sini di Banjarbaru? Gak akan dapat. Maka dikatakan al-muqayyidu layamkinuhu as-sayru. Orang yang terikat tidak akan bisa berjalan. Bagaimana kamu bisa berjalan menuju Allah sedangkan kakimu terikat? Maksudnya gini, selama kita senang nuruti nafsu, tidak akan sampai ke Allah. Nafsu itu apa? Selalu mengajak kejelekan. Ada orang mau tulak manakipan, ada manakipan, ada itu, wah, aku hendak sugih, kalau aku kerjaanku kutinggalkan, rugi aku. Berapa jam ku tinggalkan? Enggak sugih-sugih aku. Nafsu sugihnya membara. Sehingga, wah karena jadi ini rame bang. Kayak aja, nanti kalau tanggal 11 pas gak rame mau tolak. Nah. Nafsunya, nafsu itu keinginan-keinginan yang mengajak kemaksiatan. Akan berbuat kebagusan, ini dibisiki supaya gak tolak. Diikuti.
Selama orang itu ngikuti nafsu, ajakan nafsu, maka selama itu dia terikat dengan nafsunya, dia tidak akan sampai kepada Allah. Makanya harus kita ini disiplin waktu begawi-begawi, waktu ibadat-ibadat, waktu ngaji-ngaji. Kalau kamu kerjakan itu, punya pamor ya, bisa berjalan menuju Allah. Kadang-kadang kan setan tuh pintar, penjualan limbah mau mana kipan laris benar, sibuk benar. Limbah karena mana kipan gak bayu, hantu tuh, hantu bujur tuh. Atau apa namanya itu, kerjaan-kerjaan sampean ini pas sibuk-sibuknya waktu mana kipan. Limbah gak mana kipan gak sibuk, hantu. Jadi kita tuh harus disiplin. Ini waktu ibadah, tinggalkan sudah. Kemudian tinggalkan sudah. Kayak tuh waktu berak tuh. Kalau kamu berak, kamu tahan lah. Tinggalkan semua ke WC, nyaman tuh. Mau sampai tahan nih keluar tuh di situ. Artinya apa? Kita harus profesional, bisa bagi waktu ibadah-ibadah. Jadi duit jangan nuruti nafsu. Yang laki-laki ikuti cewek, cowok dan seterusnya. Pacaran aja, cari duit aja, yang cinta duit, yang cinta pangkat aja, cari pangkat. Waktu manakib dia punya lobby-lobby supaya pangkatnya naik. Yang cari duit lobby-lobby, yang lawan jenis saling berhubungan, waktu manakib janjiannya. Jadi inilah yang dikatakannya, selama orang itu masih nurutin nafsunya, maka dia seperti terikat dengan nafsunya, tidak akan sampai ke Allah. Solusinya bagaimana? Ya tadi itu, waktu begawi-begawi, waktu ibadat-ibadat, waktu nuntut ilmu. Nah itu yang selamat. Mun kada kayak itu, selamanya terkekang, terjerat, dan tertalii oleh nafsu, gak akan sampai ke Allah selama-lamanya. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, am kaifa yatma'u an yadkhula zalikal qalb hadratullahi bi an yashahidahu wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghaflatihi ai min ghaflatihi ashabihati bil janabati fakama yamna'ul junubu min dukulihi al masjida. Maksudnya gini, yang ketiga, bagaimana kamu bisa masuk kepada hadratnya Allah? Artinya itu masuk itu hati. Bagaimana hatimu bisa ke Allah? Tafsirnya yusyahidu, melihat Allah. Yang laisa kamitsli syai'un tentunya. Bagaimana hatimu bisa melihat Allah? Bisa bersama Allah? Kalau hatimu itu belum suci. Kalau hatimu itu belum suci dari jinabat. Jadi seperti orang junub tidak boleh masuk masjid dalam fikih. Masjid itu rumahnya Allah. Seakan-akan kalau kamu mau masuk masjid harus junubnya dihilangi. Kalau kamu ingin menghadap Allah, hatimu lihat Allah, jinabatnya harus dihilangi. Apa jinabat itu? Goflah nih. Goflatihi. Lupa kepada Allah. Kalau kita sering lupa kepada Allah, itu dalil ibaratnya orang itu jinabat, punya junub. Makanya supaya tidak lupa bagaimana? Terusnya. Seperti orang junub tadi. Kazalika yamna'um manis taulat alaihi ghaflatu min dughulil hadratir rabbi. Jadi supaya kita itu bisa masuk ke hadratnya Rabbi, bisa melihat Allah lewat mata hati kita, maka kita harus menghilangi junub tadi. Bagaimana? Senang zikir. Kalau orang senang zikir, maka ghaflahnya mulai hilang, mulai menggiring, mulai terkikis, disitulah nanti akan bisa ke hadratnya Allah. Ini yang ketiga. Jadi kalau orang itu masih otaknya lain Allah, tidak bisa dia masuk ke hadratnya Allah. Nah,
Yang ketiga, yang keempat, am kaifa yarju an yabhama daqaiqul asrari wa yal ulumid daqiqatul lati taridu ala qulubil arifin wa hum lam yatub min hafawatihi wa ya mayasduru minhu minal ma'asi la an qasdi. Yang terakhir, keempat, bagaimana kamu bisa memiliki ilmu asror? Daqiqul ulum itu ilmunya para orang arifin, orang makrifat, wali-wali ilmu laduni, kebukanya alam malakut, kebukanya hal-hal rahasia yang orang lain enggak bisa melihat. Daqiqul ulum, ilmu laduni. Jadi tanpa belajar pengen dapat ilmu-ilmu yang sir, rahasia, asror. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu daqiqul asror, ilmu asror, ilmu rahasia, ilmu laduni lah, kalau kamu hatimu itu masih kotor? Maka solusinya, bertaubatlah kepada Allah. Orang yang bertobat kembali ke Allah Ta'ala, kemudian menyucikan dari dosa-dosanya, seorang murid ini, la an qasdi, dosa yang tidak sengaja harus dibersihkan, apalagi dosa yang sengaja. Jadi orang-orang tidak akan bisa mendapat ilmu laduni kalau belum membersihkan hatinya dengan taubat. Maka kalau ingin suluk, yang pertama kali ilmu-ilmu tasawuf mesti taubat, babu taubati sudah pasti. Bagaimana kita ini bisa mendapat ilmu asror, ilmu laduni, kalau belum taubat kepada Allah? Artinya dibersihi dulu. Sehingga kesimpulan dari 4 poin tadi diterangkan di musannif sini, wa innama ta'ajjab al-musannifi min dalika lima fihi minal jam'i bainal bainal abdadi wa huwa muhallul wa hadhil asya'u al-mazkura mutadadadun. Artinya 4 perkara ini saling berlawanan. Tidak mungkin sesuatu yang berlawanan menjadi satu. Contoh, utara selatan. Kalau ke utara, ya ke utara. Tidak mungkin orang ke utara sampai ke selatan. 4 poem ini berlawanan, tidak mungkin bersatu. Kok ada orang ahli maksiat wali dari mana itu? Orang ahli maksiat tidak mungkin jadi wali kecuali walinya setan. Kan ini berlawanan. 4 poin ini berlawanan, tidak mungkin 4 poin ini bersatu. Nah, ini yang harus di-clearkan supaya di atas itu paham. Apa maksudnya bawahnya? Fa in isroqal qalbi binuril imani wal yaqini mudadun lizulmati allati istau'at alaihi birukuni ilal agyari wal akwani wa timadihi alaiha. Satu, yang pertama, hati itu bisa terang dengan iman dan keyakinan. Ini berlawanan dengan kegelapan. Karena apa gelapan? Karena dia tertutup ahyar, beranggapan bahwa ahyar atau namanya makhluk memberi bekas, beri manfaat mudarat. Selama orang beranggapan bahwa makhluk memberi mudarat, memberi manfaat, dan berpegang teguh sama makhluk ketimbang Allah, maka selamanya dia tidak akan terang dan tidak akan jernih hatinya. Ini yang pertama. Ini berlawanan. Berlawanan. Makanya belajarlah sampean iman dikuatkan. Kalau untuk Allah, kuatkan. Saya dulu sekolah negeri, Pak. Saya sekolah negeri. Saya ditugasi PHBI. Acara maulid, enggak salah. Saya undang guru saya, Ki Yunus Lopo Sawit. Beliau ulama besar. Saya ditugaskan guru agama. Negeri ketat. A1 saya. Kalau di SMA itu ada A1, A2, A3, SOS. Saya fisika, kimia. Waktu itu karena saya ditugaskan guru agama, kiai saya undang. Waktu saya sudah janjian sama kiai, mau berangkat. Kalau di SMA kan gurunya putar. Saya waktu izin, Pak ya Pak guru agama, saya sudah janjian sama kiai mau bertemu untuk mengundang acara PHB di SMA karena saya bertugaskan, saya mau berangkat. Ini ada guru matematika,
Enaknya kamu itu, ini waktu pelajaran matematika, kamu udah naik. Saya menghadap. Saya hadap itu, Bang. Kalau urusan agama tidak main-main, dikeluarkan biar saya. Bapak, langsung gitu. Saya ini ditugaskan guru. Saya sudah janjian sama kiai saya lebih takut kiai saya dimang sampean. Wah, aku ini guru agama itu merangkul saya. Sudah berangkat aku yang nanggung. Untuk agama jangan takut. Akhirnya apa? Matematikaku 8 juga, gair juga ini. 8 matematikaku. Ini kada digebrak bosnya takut benar. Gebrak gawiannya takut benar. Jangan, urusan Allah nomor 1. Jadi itu tidak akan selamanya terang hati kalau zulmah. Zulmah itu apa? Berpingkutan dengan makhluk. Yang pertama, yang kedua, wal masiru ila Allah taala ya bi qat'i aqobati nafsi mudadun lil i'tiqadi fi jaisil hawa wasyahwati. Maksudnya gini, yang kedua, tidak akan pian bisa mendatangi Allah, berjalan menuju Allah selama pian menuruti nafsu, karena berlawanan. Orang berjalan menuju Allah harus kakinya tidak terikat. Selama orang itu menuruti nafsu, seakan-akan terikat dengan nafsunya, tidak akan bisa berjalan kepada Allah. Solusinya bagaimana? Perangi nafsu tadi. Dengan apa? Nah, makanya santri-santri kalau punya anak di pondok kan perangi nafsu. Kumpul sama orang tuanya, berjalanan main HP, mondok itu merangi nafsu. Kalau kuat mondoknya, sukses dia merangi nafsu. Ini solusi berkah kiainya, doa-doanya pondoknya, itu maksudnya pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, wadhuhulul hadratillah al-muqtadiyati li taharatil qalbi wa naza'atihi mudatun berlawanan lima huwa alihi min janabatil ghaflati allati muqtadaha al-ibadatu. Artinya apa? Yang ketiga, selama kalau pian hendak masuk di hadrat Allah, hatimu ingin melihat Allah yang laisa kamitsli syai'un, tapi kau lupa dengan Allah, tidak dikir sama Allah, selamanya tidak akan dapat. Maka dilatih oleh kiai saya ini semuanya, dilatih. Nanti kalau sudah terlatih bisa minta ijazah sama Mbah. Saya punya sanad nomor 39 sama Rasulullah, yaitu talqin la ilaha illallah 165 tiap habis sembahyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah itu mengajarkan kita supaya ingat sama Allah. Lah kalau kita sudah dikir koler, maka lupa sama Allah, selamanya tidak akan sampai ke Allah, tidak akan melihat Allah. Maka orang besok yang di surga bisa melihat Allah, ya orang yang dikir ini. Maka dilatih. Tadi kita mulai manakipan 165, habis sembahyang 165. Dilatih itu. Untuk ini, siapa orang yang goflah lupa zikir, maka selama itu dia tidak akan bisa melihat Allah. Orang besok di surga, masuk surga, ada yang nikmat bisa melihat Allah. Tapi orang yang ahli zikir dapat, mun kadak-kadak dapat. Kenikmatannya beli nikmat di surga lihat Allah. Saya dulu pernah ngaji ke Abah Sekumus pertama kali. Saya masuk di langgarnya musholah Raudhah, terheran-heran. Mak, bagusnya masa ini langgar. Kalau di Jawa masjid, saya terpesona. Kanan kiri melihat bagusnya bangunannya. Tapi hilang keindahan langgar tadi ketika rombongan melihat ada seorang manusia. Itulah Abah Guru. Hilang lenyap. Saya melihat fokus ke Abah Guru. Kayak itu surga. Surga kita kalau masuk, amin. Indah di sana, indah nan indah sama sekali, nan indah rupawan, tapi akan hilang ketika melihat Allah yang punya surga. Ini kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang besar itu bisa diperoleh dengan banyak berzikir, tidak ghaflah. Zikir itu muntung dulu, baru bil lisani wa bil qalbi. Nah, ini dilatih kenapa langsung qalbi. Nah, ini yang terakhir. Fahum wa fahmu daqaiqil asrari al mustaqadati minat taqwa wa mudadatul israri alal ma'asi.
wal hafawati wa ilaihil isyaratu biqauli ta'ala wa taqullah wa ya'lamukum wa ya'lamukumullah. Ini maksudnya, bagaimana kamu bisa keempat mengetahui ilmu asrar? Ini berlawanan dengan orang yang senang berbuat maksiat. Selama orang senang berbuat maksiat, tidak akan bisa ilmu mengetahui ilmu asrar. Kalaupun bisa, itu hantu. Ya, makanya kita lihat orangnya, ahli maksiat karena ibadah. Kalau ahli maksiat bisa gitu, hantu, jelas sudah. Karena ini berlawanan, tidak mungkin. Makanya syaratnya mengetahui ilmu asrar tadi, ujar di sini, adalah takwa. Wa ilaihi isyaratul biqauli ta'ala wa taqullah wa yu'alimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajari ilmu-ilmu rahasia kepada engkau. Dan takwa tadi, ya tadi ilmu amal istiqomah. Sehingga ini Qur'annya, ini Qur'an. Wa taqullah wa yu'alimukumullah. Bertakwalah kamu semua kepada Allah, maka Allah akan mengajari ilmu rahasia kepada engkau. Hadisnya, wa bima ruwiya fi ba'dil akhbari, dan setengah terhadis, man amila bima ya'lamu warasahullahu ilma malam ya'lam. Jadi artinya apa? Siapa orang ujar hadis mengetahui satu ilmu diamalkan, maka Allah akan memberi ilmu yang lain yang tidak diketahuinya. Artinya apa? Kalau sampai mengamalkan satu, Allah beri ilmu 10. Dalilnya apa? Man ja'a bil hasanati falu asru amsaliha. Barang siapa orang amalkan ilmu dengan guru satu, diberi ilmu laduni 10. Makin banyak ilmu sampai amalkan, laduni masuk. Nah, jadi itu ilmu yang benar, guru yang benar. Nah, sehingga di sini terangkan, wa kullu wahidin man hajihil arba'ah sababun fima badahu fantiba'u suru al-akwani fi mir'atil qalbi sababun fi takabbulihi bisahwati. Empat perkara ini saling berhubungan. Empat perkara ini endingnya. Empat perkara ini saling berhubungan. Pertama, kami lihat yang pertama. Ketika hati itu masih beranggapan makhluk memberi bekas, maka yang kedua tadi, kalau hatimu itu beranggapan bahwa makhluk memberi bekas mudarat manfaat tadi, sababun fita takabulihi bisahwati, maka kakimu akan terikat oleh sahwat. Artinya gini loh, kalau ada manusia beranggapan selain Allah memberi bekas, memberi manfaat mudarat, berarti dia lupa sama Allah, atau dia seperti terikat, dia itu ikut nafsunya. Ikut nafsunya itu beranggapan bahwa selain Allah memberi bekas, lebih takut kepada makhluk ketimbang Allah, maka dia dikatakan mengikuti nafsunya. Kalau sudah orang ikuti nafsunya, ini nih, watakabulu biha sababun fil ghaflah. Nah, kalau sudah dia mengikuti nafsunya, dia akan lupa sama Allah. Kalau sudah lupa sama Allah, wa ya sababu fi kulli wahwatin wal hawatu. Nah, akhirnya dia berbuat kesalahan. Kalau berbuat kesalahan, sababun fi amal qalbi, maka buta mata hatinya. Yang buta mata hatinya, ya Roma. Orang buta itu tidak kelihatan. Orang tidak kelihatan itu, apapun ditabrak, benjol semua. Dan dia masuk jurang. Maka buta mata hati itu diawali dari satu. Ada empat tadi. Pertama, dia beranggapan lebih percaya kepada makhluk ketimbang Allah, sehingga dia lebih takut kepada makhluk ketimbang Allah, membuat dua, dia ikuti nafsunya, ikut makhluk itu, ikut makhluk, ikut nafsunya, dia lupa sama Allah. Kalau lupa sama Allah, maka dia tidak akan mendapat taqul ulum, atau dia akan berbuat kesalahan-kesalahan. Kesalahannya akhirnya dia buta mata hatinya. Mun buta matinya, hidupnya sengsara. Solusi terakhir, kita sulit untuk itu, maka berpingkut orang yang tidak buta. Paham? Ini kita buta. Pertama, takut makhluk sampean. Kedua, kita senang nurutin nafsu. Nomor tiga, kita lupa sama Allah. Buktinya apa? Sembahyang aja, duhur 5 kali.
Hah? Bukti itu sudah. Yang terlahir, apalagi ilmu laduni tidak bisa. Berbuat salah banyak kita maksiat. Kita buta mata hati kita. Yang benar orang buta bisa selamat, berpingkut orang tidak buta. Siapa tidak buta? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini endingnya. Maka marilah rutin pian baca maulid, baca manakib, ikut hadir sebagai pingkutan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita buta, kita picak, janganlah kesibukan dunia sampai kalahkan. Oh, buta sampai sengsara hidup pian. Maka berkah guru-guru kita, berkah wali-wali, kita berpingkutan sidin sehingga kita ini ikuti daripada khalifah-khalifahnya, insyaallah diselamatkan dunia sampai akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang itu yang selalu berpengkut sorban guru, berpengkut sorban wali, dan diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Gamudin. Ya kana budul ya kana stainna suratan mustaqim suratan ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi washabbihi min allah maghna bil ilmi wa zina bil ilmi wa bi taqwa wa jamina bil afiyah allahumma salaka tawbata wal maghfirata wal hidayah wal istiqamata wa husnul khatimah subhana rabbika allahumma ya ghani hamid ya mudiy ma'idina wa ya dzal ajli nabi halalin haramin wa bi du'atika masyiatik wa bi kama subhanarabbil azim kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.